warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam siri pengajian kita Ikam Ibnu Abi Madyan radhiyallahu ta'ala. Sebelum itu marilah kita hadiahkan pahala Al-Fatihah kepada pengarang kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abudu wa ya kana sa'ini dinam siratul mustaqim siratul lazina an'amta alaihim wa ghairil maghdubi alaihim wa laddallin amin. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala, al-haqqu madli ala sa'iri wa zawabiri fi kulli nafsin wa ahli. أيما القلب راه وسر له حفيظته من طوارئ المهان ومودي التي فتان. الحق سبحانه وتعالى itu melihat segala sir, segala rahsia batin dan zahir hambanya pada setiap nafas dan hal berlakuannya. Maka mana-mana hati yang dilihat olehnya itu lebih mengutamakannya daripada yang lain. Nasihat yang Ta'ala melahirkan daripada kedatangan cubaan dan bala ujian fitnah yang menyesatkan pandangannya kepada yang lain selain dia saja. Inilah hikmah perjalanan ahli tarekat, iaitu maqam muraqabah dan maqam ihsan. Al-lisan ta'budallah fa'inna qataruhu fa'innahu yaraka. Si hamba mengetahui bahawa Allah Ta'ala sentiasa melihatnya sepanjang masa dan ketika, bahkan dia Ta'ala mengetahui apa yang tersirat di dalam dirinya itu. Oleh itu jadilah dia seorang sentiasa bersama dengan zahir, dengannya zahir dan batinnya, sama ada dalam khulwatnya, iaitu berusilah atau mencikan diri di tempat yang terhindar daripada gangguan manusia. Maka dalam jalwahnya ketika bersama dengan orang ramai, jalwah. Sebab itu dia tidak nampak ada yang lain dalam perlakuannya itu melainkan maulanya. Bahkan dia tidak akan menghadap untuk menyampaikan segala hajat keperluannya itu kepada yang lain melainkan kepadanya saja. Oleh demikian terhasillah perkataan Syekh Abi Madyan bahawa sifati perjalanan itu ialah disalib mengetahui bahawa Ta'ala ialah Tuhan yang sentiasa melihat segala rahsia dalam batinnya dan zahirnya pada setiap nafas dan perlakuannya. Apabila terlintas suatu lintasan nafsiyah atau persatannya di dalam hatinya, maka dia akan berkata kepada dirinya, sungguhnya Al-Haq SWT melihat apa terlintas dalam hatiku ini. Mana dia berasa malu lah. Wahai nafsu, apakah yang melebihkan kamu sehingga kamu sayang kepada Al-Haq SWT dengan mengikut suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, atau kamu lebih suka menurut kehendak kamu sendiri? Orang yang dibahagiakan olehnya adalah orang yang sentiasa dikurniakan pertolongannya dan taufiknya sehingga terbekas dalam hatinya untuk dirinya, dan sebab itu ia berpaling terus daripada lintasan nafsiyah dan syaitaniahnya sehingga dia mendapat merasai sendiri seolah-olah dirinya kosong, sunyi, sepi, yakni dirinya itu hilang dan tidak ada langsung. Dia tak nampak dah. Ya, dia tu ada. Tapi yang dia nampak hanya wujud dia Allah Ta'ala. Itu dikata wadat wujud. Oleh itu, siapa yang melihat Al-Haq SWT dengan mengutamakan kehendak Tuhannya itu dahulu, berpaling, ia berpaling terus, tidak melayani kehendak nafsunya, sudah pasti Allah Ta'ala akan meliharanya daripada kedatangan bala ujian dan fitnah yang menyesatkannya. Justru itu jadilah Al-Haq SWT itu kekasihnya dan dia pula kekasih Tuhannya. Sebagaimana tersebut dalam hadis kursi firman Ta'ala, wala yazallu abadi yataqarrabu ilayya binawafili hatta ahibah wa iza ahibatuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'un bih.
وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَلَنَهُ الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَطُوسُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي عَلَيْهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذِنِي مُعِيذَنَا. Sentiasalah hambaku mendampingkan diri kepadaku dengan mengerjakan ibadah, yakni amalan-amalan sunat, sehinggalah aku mengasihinya. Hak wajib memang dah jadi wajib dah, jadi hak sunat ni bertambah wajibnya. Maka apabila aku mengasihinya, akulah pendengarannya dengannya ia mendengar, kelihatannya matanya yang dengannya ia melihat, lidahnya yang dengannya ia berkata-kata, tangannya yang dengannya ia menampak, dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Dan jika dia meminta kepadaku, nescaya aku berikan kepadanya, dan jika memohon perlindungan aku, pasti aku melindunginya. Ni orang dah sampai ke peringkat kami yang mukami. Pendengar dia, pendengar Ta'ala. Pelihat dia, pelihat Ta'ala. Kata dia, kata Ta'ala. Napa dia, napa Ta'ala. Itu orang peringkat kami yang mukami. Lintah tersedik saja, berlaku. Apa lagi dia sampai peringkat pun bayar aku. Wahai saudaraku, jika Al-Haq SWT sendiri menjadikan orang pilihannya itu pendengarannya, kelihatannya dan lidahnya, maka bagaimana ia akan terjebak dalam ujian yang datang secara mengejut, dan bagaimana pula ia akan dapat disesatkan oleh fitnah. Al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Sebenarnya fitnah itu lebih dahsyat daripada bunuh. Oleh itu bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku dalam mentahsyih dan merealisasikan makna ini, dan bersolah menggilak dan menyuci bersihkan ma'asiwa Allah selain pada Allah Ta'ala daripada hatimu, maka sudah tentu akan tercapai sebagaimana yang diperkatakan oleh Sayyidi Syekh Ruslan Al-Dimashqi radhiyallahu ta'ala. Dia ada saya lagi kitab Hikam atau kata-kata Hikmah Ibn Ruslan. Tidak patut layak anda memandang kami selagi masih ada tinggal di dalam hatimu yang lain selain kami. Jadi dalam hati itu, Allah Ta'ala nak ada dia saja. Jangan syarikat dengan apa-apa. Tapi apabila anda sudah berpaling daripada tidak menghiraukan yang lain selain kami, maka panahkanlah anda daripada diri anda. Ketika itu, layaklah anda untuk kami, dan kami akan meletakkan rahsia sir kami di dalam diri anda. Wahai salik, wahai orang yang mula-mula berjalan, jika anda inginkan penawar yang menjarak, yang sudah pun diuji dan ubat yang amat manfaat untuk menolak balak tersebut. Balak ni tak kira lah, balak sakit ke, balak kaya ke, tak balak. Kita ujian juga, iaitu cubaan dan fitnah, balak ujian. Maka dengarlah baik-baik apa yang akan diperkatakan oleh Syekh radhiyallahu ta'ala berikut. Al-haqqu yukhri ala al-sinatil ulama'i kulli zamanin bima yaliku bi ahli. Al-haq, perkataan yang hakiki sebenar-benar itu, mengalir berlega di atas lidah ulama pada setiap masa zaman dengan apa yang bersesuaian dengan ahlinya. Apabila Syekh radhiyallahu ta'ala sudah menjelaskan makam al-qub, makam ahli al-qub, iaitu orang yang sentiasa hampir dan berpadu dengan dalam keesaannya, orang yang telah bersatu dan berpadu, itulah kami dengan Ta'ala ni, orang yang merinduinya dan menerangkan sebagian daripada manazil. Manazil ni matabak-matabak suluk serta gesaan hati supaya sentiasa berhadap kepadanya. Maka beliau radhiyallahu ta'ala menjelaskan pula tentang jalan-jalan atau cara-cara yang dapat menyampaikan kepadanya, dan kenderaan yang perlu dinaiki dalam perjalanan ini, iaitu perkataan para ulama yang arif, yang tahu tentang Allah Ta'ala. Kita tak tahu, kenal. Sebenarnya perkataan mereka itu adalah ubat bagi hati. Seorang doktor itu akan berikan ubat kepada pesakitnya bersesuaian dengan keadaan penyakit yang dialaminya. Guru mursyid, guru yang tahu penyakit anak murid yang mari itu. Dia bagi wirid atau
amalan yang bersesuaian dengan penyakit hati yang mulia. Dia bukan bagi semua itu sama. Jom. Dan bersesuaian dengan usianya serta masa untuk mengambil ubat tersebut. Demikianlah para pula para ulama yang merupakan doktor pakar hati yang Allah SWT sentiasa gerakkan atas lidah mereka pada setiap zaman sebagai ubat mujarab yang dapat memberikan manfaat kepada ahli zaman tersebut. Oleh sebab itulah ada orang-orang arif telah ditanya oleh orang-orang yang salik tentang kegagalannya menemui seorang daripada para awliya. Allah SWT jawabnya, lazimilah atau biasakanlah sentiasalah mengutarakan perkataan mereka. Oleh itu, siapa yang menilik merenung perkataan mereka sedangkan ia bukan dalam kalangan lelaki rijal, maka dia akan menjadi seorang lelaki, dan jika dia menjadi seorang lelaki, maka dia akan menjadi orang muda. Maksudnya ialah perkataan mereka itulah yang akan dapat menyampaikan si salik kepada lelaki yang arif. Ini bererti jika dia menjadi orang yang arif, maka sudah tentu dia akan menjadi orang yang kamil dengan sebab mengamalkan perkataan mereka. Sebagaimana kata Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu taala, kullu kalamin yabruzu alaihi kiswatul qalbi allazi minhu baraza. Setiap kalimah perkataan yang keluar daripada mulut orang yang berkata itu adalah menurut pakaian yang ada di dalam hatinya. Tepat mengeluarkan perkataan itu mengeluarkan apa yang terisi di dalamnya yang menjadi sumber perkataan itu. Jadi jika perkataan yang keluar itu lahir dari hati orang yang mempunyai nur, terus tentu penerangannya dapat diterima dan dipahami oleh si pendengar dengan jelas dan mudah. Sebaliknya jika perkataan yang keluar itu daripada hati yang gelap gulmak penuh dengan cinta dunia, terus tentu perkataannya itu akan terlihat suram cahayanya tanpa dapat memberikan sebarang kesan kepada hati. Gumusyik-gumusyik ni orang yang dapat memperanakkan nur lah. Dia pindahkan nur tu kepada anak murid yang dia bawa ubat. Bahkan tidak dapat menerangi hati, cuma dapat didengari oleh telinga tapi tidak masuk ke dalam hati. Selanjutnya, beliau radhiyallahu ta'ala berkata lagi, tasbikul anwarul hukamai aqwalahum fahaisul soral taqwirul wasalla ta'bir. Nur para hukama ahli makrifat mendalui perkataan mereka di mana hati mereka menjadi terang benderang. Apabila nur cahaya itu terhasil, penerangan daripada nur itu akan sampai terbenya sampailah ibarat yang dikatakan oleh mereka, maka di manakah sebenarnya wahai saudaraku orang yang telah sampai kepadanya nur orang arif yang tapi masih belum dapat meneranginya. Di manakah tempat tanah yang boleh ditanam untuk menumbuhkan perkataan orang yang wasi yang sudah sampai kepada Ta'ala tapi masih belum berdiam? Oleh itu, sentiasakanlah dirimu dengan selalu menurut perkataan mereka dan mencontohi perbuatan mereka. Niatkanlah di dalam hatimu bahawa anda akan menemui mereka pada setiap tempat yang anda tujui. Rendahkanlah dan hinakanlah dirimu kepada setiap orang yang anda sangka dan yakini bersinar cahaya makam ihsannya. Sungguhnya alam ini begitu ramai orang arif seperti yang tidak pernah sunyi lenyap sehingga hari kiamat. Sebab itulah ada orang arif mengatakan bahawa Allah SWT menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga tempat. Diletaknya keredaannya dalam ketaatannya. Oleh itu janganlah kamu mandah hina meremahkan ketaatan. Jadi kita tahu amalan mana yang Allah SWT suka. Sebab itu kena buat semua amalan. Jangan pilih-pilih. Diletakkannya kemurkaannya dalam maksiat. Oleh itu janganlah kamu mandang mudah merangin ringan terhadap maksiat. Kita tahu maksiat mana ya Allah Ta'ala paling murka. Sebab itu kita kena tinggal belakang. Diletakkannya disembunyikan wilayah kewalian dalam hati hamba pilihannya. Jangan kamu menghina seorang daripada mereka. Anak kita hendaklah husnuzan. Jangan suhuzan. Jangan kesangka yang tidak baik. Justru itu, baikilah intikak kepercayaan anda pada setiap orang. So tentu anda akan menemui pintu yang dapat menyampaikan anda kepada Tuhan yang bersendirian
yang menjadi tumpuan makhluk untuk memohon hajat keperluan tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada siapa ia pun yang setara dengannya. Maknanya baginda Rasulullah tu bukan daripada Abdullah dan Aminah, tapi Abdullah dan Aminah itu daripada baginda Rasulullah SAW. Mahu hadinya ana mirunillah wa kulli syai'in min nuri. Aku daripada Nurullah dan segala makhluk daripada Nurku. Dan tidak ada siapa yang setara dengannya. Maknanya tak ada yang mana-mana pihak yang sama dengan baginda Rasulullah SAW. Bila anda sudah memperoleh pembendaraan ini, berarti anda telah mencapai maqam ihsan, al-ihsanu ta'budallah fa innaka tarah fa innahu yaraka. Dan sudah tentu hilang lenyaplah segala alam benda akuan daripada hati anda sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala. Iza zaharul haqqu lam yabqa ma'ahu ghairuhu. Bila sudah tampak nyata al-haq SWT, niscaya tidak akan tinggal bersamanya yang lain selain dia saja. Syekh Abi Madian telah mengisyaratkan puncak terakhir setinggi-tinggi kedudukan sampainya si salik itulah yang menjadi matlamat dan cita-cita para arifin, iaitu makam fana yang dapat menghapuskan segala gambaran lukisan alam benda ini serta melenyapkan ilmu dan apa yang ketahui maklum. Maka tidak ada apa lagi yang tinggal padanya melainkan Al-Hayyul Qayyum, Tuhan yang Maha hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Dalam arti kata yang lain, apabila sifat dan kualiti keduniaan yang berbilang-bilang banyak itu hilang lenyap, kasrah ni lah hilang lenyap, dan dirinya yang batik itu hancur lebur dan musnah, hilang diri kita, apa yang mungkin tinggal padanya lagi? Kosong semata-mata, sunyi sepi, tiada yang lain lagi, yang ada hanya wujud Zat Ta'ala. Kosong-kosong itulah dikatakan Zat Ta'ala yang maha hidup lagi berdiri dengan sendiri. Maknanya siapa ada Zat Ta'ala nak cerita apa? Saat lagi orang boleh cerita Zat Ta'ala tu lagu tu lagu ni, maknanya bohong lah. Jadi siapa ada Zat tu tak boleh nak cerita apa dah. Tapi tahu sehingga wujudnya yang fana itu tidak akan berpisah lagi dengan tuannya buat selama-lamanya. Jika matahari bersinar terang pada siang hari, sudah pasti segala bintang tidak akan kelihatan lagi. Demikianlah pula jika terbit matahari makrifat dengan sinaran cahayanya yang terang benderang, sudah pasti segala bekas makhluk dan alam benda ini akan hilang lenyap. Ketika itu ia tidak nampak ada yang lain melainkan Wahidul Ahad, Wahidul Ahad, Tuhan yang Esa bersendirian. Antara kedua-dua matahari itu terlalu jauh perbezaannya. Ini kerana matahari siang hari itu akan terbenam dan hilang, sedangkan matahari makrifat itu tidak pernah padam dan hilang lenyap. Matahari siang hari tidak pernah berubah dan boleh dilihat dengan mata kepala, sedangkan matahari makrifat boleh diperolehi dengan mata hati, mata basirah. Jadi nak tengok Ta'ala ni, tengok dengan mata hati, mata basirah, mata sir, mata ruh. Matahari siang hari hanya mampu menerangi tubuh badan jisim, sedangkan matahari makrifat mampu menerangi segala rahsia batin. Natijahnya apabila si salik itu menempuh dan mengharungi perjalanannya menuju kepada Tuhannya dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa beradab, ketika pertama syekh mursyidnya zahir dan batin terputuslah ia dengan segala alam sehingga dia dapat kepada maksudnya berupa segala alam ini, maka yang pertama sekali diputuskan kepada si salik ialah alam mulki, iaitu alam yang dapat dilihat dengan mata kepalanya sendiri berupa segala jisim dan lain-lain, yang juga dinamakan alam nafsu. Kemudian diputuskan pula alam malakut, iaitu alam yang dapat dilihat dengan mata hatinya, yang juga dinamakan alam qalbu. Kemudian alam jabarut yang juga dinamakan alam arwah, alam ruh. Kemudian diputuskan pula alam lahu, juga dinamakan alam sir, alam rahsia. Bahkan dihilangkan daripadanya nama dan diberi nama musamma. Dan di salik itu sendiri tidak nampak yang lain ketika itu melainkan Tuhan yang Wahidul Ahad yang bersendirian. Maknanya daripada bawah ke atas, atas ke bawah, cerita baginda Rasulullah lah ni. Inilah sahabat-sahabat dan tersetinggi-tinggi makam panak. Dan ini dari sinilah orang yang arif itu kembali semula kepada bakok,
dan barulah ia layak menjadi mursyid dan pembimbing menunjuk ajar kepada murid-muridnya sebagai tempat ikutan sebagaimana kata penyair wa takhla na laika hil an muhaqqaqin wa hala anil kaunaini fil masrub masruhum waltafni hatta an fana ika innahu ainun baqa fa inda zalikal tarahu. Tanggalkan dua kaus kasutmu yakni ilmu dan amal dengan sebenar-benar tanggal dan sunyikanlah konsukalah dalam hatimu dua alam dunia dan akhirat. Perintah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa panjat begitu sinar tu, tanggalkanlah dua sepatumu. Dua sepatumu ni maksudnya kenapa dua, iaitu hawa dan nafsu. Kalau ikut logik kan, kalau tanggal dua sepatu ni darahlah kaki jalan atas bukit batu bukit taja-taja. Tapi Ta'ala nak mengajar kita supaya kalau nak jumpa dia tinggalkan hawa nafsu. Panakanlah dirimu hingga sampai kepada panakmu diri anda hilang lenyap. Sungguhnya ia adalah ain baqa kekal bersama dengannya. Maka ketika itu anda akan melihat dia. Tinggal hawa nafsunya, tinggal ilmu dan amal. Bukan tidak mengaji dan tidak beramal. Seperti buruk, buruk itulah ilmu. Dan Jibril itu ialah syekh, tinggal ke syekh. Sampai satu tahap kena tinggal untuk mengenal dia. Begitu juga ilmu, pengetahuan tinggal. Sebab apa? Sebab nak jumpa dengan perbendaharaan ilmu. Katanya lagi anna yaribun wa laisa yujadun ghairuhu lakin syadidun syadidun zuhurihi akhfahu. Betapa dia akan hilang lenyap sedangkan tidak ada wujud yang lain selain dia saja, tetapi oleh sebab terlalu tampak terangnya dia menjadikan dia tersembunyi. Kerana terlalu amat terdedah, amat nyata, maka kita suka bahawa itu adalah dia. Bagi Rasulullah lah, dia yang zahir. Dia kata dah dia yang zahir. Zahir siapa dia? Bagi Rasulullah tu lah. Oleh itu, wahai orang yang menutup tempat tuntutan ini, wahai orang yang gemar akan pemberian kurnia ini, sucikanlah amalmu daripada memandang amalmu itu dengan perasaan riak, dan awalmu itu dengan pandangan adanya dakwaan dan perkataan anda yang dusta dalam mentakikkan ubudiahmu kepadanya. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala, man tahakkaqa tahakkaqa bil'ubudiyati yanzuru a'malahu bi'aini riya'i wa akhwalahu bi'aini da'wa wa akwalahu bi'aini iftirai. Siapa yang sudah mentakikkan, yang sudah sempurna makan ubudiahnya, akan melihat kepada amalnya dengan pandangan adanya ciri-ciri riak, hanya dengan pandangan adanya dakwaan, dan katanya dengan pandangan adanya ciri-ciri pembohongan. Terdapat tiga tanda yang membuktikan seseorang itu benar-benar telah sepenuh ubudiahnya, pengabdian dirinya kepada Allah Ta'ala. Pertama, orang yang melihat segala amalnya ada ain-ain ciri-ciri riak. Sebab itu dia tidak pernah redha, berasa senang atau rela kepada nafsunya, dan itulah asal ibadat. Sebagaimana firman Ta'ala dalam surah Al-Yusuf ayat 3, wa ma ubari'ul nafsi inna nafsa la ammaratul bisu, dan dia tidak berani mengaku dirinya suci membersihkan diriku daripada dosa, kerana sungguhnya nafsu itu sangat suka menyuruh melakukan kejahatan. Memang nafsu ni, nafsu ammaratul bisu lawamah muhimmah ni, cenderung bias, condong kepada melakukan kejahatan. Sebab tu setan tu dia attach benda tu.
Ini kerana asal maksiat lala dan keinginan nafsu hewannya adalah berpunca daripada adanya perasaan berasa senang reda kepada dirinya. Demikianlah pula ketaatan yang ialah berjaga-jaga sentiasa prihatin dan memelihara apa yang diperintahkan tanpa adanya perasaan reda senang hati terhadap dirimu. Ini kerana bersabar dengan rajahnya yang tidak menurut hawa nafsunya itu adalah lebih baik dan banyak kebaikannya daripada bersabar dengan orang alim yang suka menurut hawa nafsunya dan berasa senang dengannya. Jadi mana-mana ada orang jahil yang tidak sukakan dirinya untuk memenuhi kepentingan dirinya dan tidak suka menurut keinginan hawa nafsunya, tapi ia tetap disebut alim. Sebaliknya, mana-mana ada orang alim yang suka menurut hawa nafsunya dan reda dengannya, itulah hakikat jahil. Lebih baik berkawan dengan orang jahil yang tidak menurut hawa nafsu daripada orang alim. Dia alim tapi dia kalah nafsu dia. Sebab inilah sebaik saja Nabi SAW selesai mendirikan salat, baginda terus mengucap istighfar sebanyak 3 kali. Jika Nabi sendiri mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali selepas mendirikan ibadahnya, ibadat solat, kerana takut dan bimbang berlakunya kecacatan dalam solatnya, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala telah menjadikan solatnya itu penyejuk hatinya, apatah lagi kita semua. Jadi ikutlah baginda Rasulullah SAW. Wa'ati Allah wa'ati Rasul. Jika kamu ikutkan Allah, aku kena ikut baginda Rasulullah. Ikutlah aku, nescaya kamu ikut akan Allah, sabda Nabi. Demikianlah perlakuan orang-orang arif, semakin terang benderang mata hatinya, semakin bertambah pula makrifat tentang keaiban kecelaan dirinya. Semakin banyak ia menuduh mencela dirinya, semakin dia tidak reda terhadap dirinya. Sebagaimana kata Hasan Al-Basri, jika aku mendapat kejenihan keikhlasanku 2 rakaat dalam solatku, itu pun sudah memadai. Maksudnya dapat khusyuk tawaduk dalam 2 rakaat dalam solat dia pun dah cukup bagi dia. Berkata pula Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala, ya syawafuka ila ma batana fika minal uyub khairun laka min tashaw wa fika ila ma hujiba anka minal uyub. Gemarnya anda untuk mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri anda berupa keaiban diri anda yang tercela itu adalah lebih baik daripada gemarnya anda untuk mengetahui pelbagai perkara gaib yang terlindung daripada anda. Bagi orang awam, keramat itu suatu perkara yang mencari adat, perkara yang luar biasa, seperti jalan atas air, matabak kura-kura ataupun matabak labo lah, labo boleh jalan atas air, terbang darah, matabak burung. Tapi bagi orang khawas yang istimewa di sisi yang ta'ala, keramat itu bentukannya sifat-sifat tercela daripada sifat-sifat yang terpuji. Jadi keramat batin itu lagi bagus daripada keramat sahih. Ada orang arif berkata, bukanlah perlakuan yang terpuji itu terlipatnya singkatnya perjalanan yang jauh menjadi dekat, tetapi perlakuan yang terpuji itu ialah terlipatnya sifat diri anda yang bersifat sifat basariah, sifat-sifat manusia biasa dan umum, yang berlawan dengan sifat rububiyah. Tiba-tiba anda sudah berada di hadapan Tuhan anda. Jadi daripada sifat manusia biasa yang apa dia takabur, ujuk, sombong tu, menjadi sifat fakir, miskin, hina, dina, merendah diri, yang itu lebih bagus. Seorang hamba yang merasakan bahawa dirinya yang paling hampir dengan Tuhannya tidak akan melihat dirinya hampir dengannya. Maka siapa yang melihat dan merasakan bahawa dirinya paling hampir dengan Tuhannya, ini berarti dia berada jauh daripadanya. Ini kerana orang yang melihat dirinya sedemikian berarti keredaannya itu telah keluar untuk memenuhi kepentingan hawa nafsunya. Disiapa menyebut-nyebut tentang dirinya, ini juga bererti ia menafikan panaknya di dalam panak, iaitu jalan untuk sampai kepada Tuhannya. Dia melihat ahwanya ada 70 dawaan. Sebagaimana kata Syekh radhiyallahu ta'ala, wahai Tuhanku, tiadalah aku sampai kepada Allah Ta'ala dengan berdiri malam, dan tiada juga berpuasa pada siang hari ataupun mengajar ilmu, tapi aku sampai kepada Allah Ta'ala dengan kemurahannya, tawaduk, mendahdi dan hati yang sejahtera, tenang. Jadi apa yang disyaratkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala dengan katanya aku sampai kepadanya dengan kemurahannya, bukan sebab amal dan perbuatan kita, tapi sebab
anugerah dia adalah ibarat yang menunjukkan pandangnya salik daripada dunia, iaitu penghapusan dan pengosongan diri si salik daripada segala apa yang berupa, berbentuk dan apa saja pun. Sementara dengan tawaduk itu pula ibarat yang menunjukkan panak daripada dirinya, iaitu diri si salik yang batin palsu itu akan hancur lebur dan hilang musnah daripada sifat-sifat ketuhanan, mengambil alih untuk dirinya itu. Manakala hati yang sejahtera menunjukkan sempurnalah pembelajaran pendidikan dirinya yang tergilap dan suci bersih tanpa melihat ahwal dirinya sempurna. Bahkan ia sentiasa mentamahkan, menuduh, mencela dirinya pagi petang, sebagaimana kata Qaujah An-Nasyabandiyah, meskipun sulut si salik itu sudah sampai kepada martabat yang paling tinggi sekalipun, janganlah ia memandang kepada dirinya melainkan melihat dirinya 100 kali lebih hina daripada Fir'aun. Jikalau anda tidak melihat diri anda sedemikian, ini berarti anda gagal memperoleh bahagian anda atas jalan ini, kerana ditakuti anda akan terjebak dalam lembah wujud yang terpesona dengan diri sendiri, yang boleh membinasa dan menjanakan anda, sebagaimana kata Syekh Ibn Athaillah radhiyallahu ta'ala dalam menajatnya, Ilahi man kanat maha sinahu masawi fakaifa la takunu masawihi masawi, wa man kanat hakiikuhu da'awa fakaifa la takunu da'awihi da'awa. Baik tuanku, orang yang ada kebaikannya sebenarnya masih banyak lagi kejahatannya, maka bagaimana pula tidak ada kejahatannya itu pada kejahatan diri, kejahatan itu sendiri. Orang yang ada hakikatnya itu sebenarnya masih banyak lagi dakwaan, pengakuan sahaja. Bagaimana pula dakwaannya itu sendiri tidak ada dakwaan. Dia melihat perkataannya dengan pandangan yang masih ada ciri-ciri pendustaan. Lantaran itu tidak redha, berasa senang dengan nafsunya. Sungguhnya orang yang tidak redha pada nafsunya, berarti ia tidak redha pada ahwalnya, iaitu dia melihat segala amalnya dengan pandangan masih ada ciri-cirinya. Sebab itulah orang yang tidak redha terhadap ahwalnya adalah orang yang melihat setiap perkataannya ada ciri-ciri penistaan. Apabila dia bertindak sedemikian dan dapat membuktikan dengan merealisasikan, ini berarti ia telah dapat keluar daripada perbuatannya, perlakuannya dan perkataannya. Ini juga berarti orang yang semikian itu sebenarnya adalah orang yang sudah keluar daripada segala sifat basariahnya, dan tahkiklah pastilah sempurna untuk makam ubudiah. Oleh hal yang demikian, dia telah berjaya naik ke tempat yang menjadi kegemaran dan kesukaan, dan apa yang dicita-citakannya selama ini telah disampaikan oleh Tuhannya. Wahai kekasih yang sodik, yang benar-benar ikhlas, yang ingin mendengar perkataan yang halus dan seni-seni, mujahadalah dengan bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lana diannahum subrana. Para siapa yang memujadah ke jalan, niscaya aku tunjuki jalan-jalannya. Bila taufik wadayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sambung lagi satu sesi pengajian selepas ini, dan baru telah habis tamat siri pengajian kitab Ikan Abimadian, dan kita akan sambung dalam siri pengajian kitab Ikan Dako Ikul Akbar, iaitu start daripada sebelum alam ini diciptakan sampai kepada pembalasan syurga neraka. Sedap kita tu. Dalam kitab tu dia cerita banyak kisah Nur Muhammad lah. Jadi yang berhenti sebentar, bila minum air, lepas habis ni nak pergi basuh-basuh kereta, saya esok tolak balik atas anak dua orang ni. Dia buka pagi boleh pergi sekolah sekejap, bersih-bersih barang, alamat bercuti, dia suruh kita ni kepada sayang bola sebab dia tak ada lagi. Kita tidur dah, sambung kejap lagi.